Tuan-tuan, Masya Allah, kalau kita lihat zaman kita ni satu zaman yang tak musnah. Di antara yang disebut oleh Rasulullah SAW tentang bahawa dunia ini akan dihancurkan oleh Allah SWT, termasuknya kerap berlakunya gempa bumi. Dan ini menunjukkan bahawa tanda kiamat. Dan semua orang tahu tentang ilmu ni. Bila kerap berlaku gempa bumi dan nak kiamat, apa yang kita buat? Tentang arahan, tentang amaran daripada Allah. Allah bagi tahu dengan gempa bumi bahawa dunia ni bakal nak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tentang ilmu tasik Tibriyah ataupun kita kata tasik Galili. Antara tentang tandanya hendak dikiamatkan oleh Allah, tasik ini semakin susut. Dan semua orang tahu dan tasik itu telah susut. Dan apa yang kita buat? Dan kita buat perangai yang sama, PL yang sama, pekerjaan yang sama, dan kita tidak melangkah selangkah sehadapan. Kita tak melangkah lagi selangkah ke hadapan. Dan kita lihat diri kita masing-masing, saya lihat diri saya, tuan-tuan lihat diri tuan-tuan. Dan patutlah dan benarlah apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok apabila dunia ini dikiamatkan oleh Allah, perempuan yang mengandung melahirkan anak disebabkan terkejut. Perempuan yang mengandung boleh melahirkan anak, tak payah pergi hospital tuan-tuan. Keluar anak daripada rahim dia disebabkan terkejut berlakunya kiamat. Begitulah keadaan kita. Walaupun Allah bagi amaran demi amaran, berlakunya gempa bumi, berlakunya gerhana dan khutbah gerhana, dan ramai orang semayang sunat gerhana. Bila orang tak semayang, peleceh. Apalah tak semayang sunat gerhana? Tak ikut Rasulullah, tak ikut sunnah. Sebab itu, khutbah daripada gerhana itu mengingatkan tentang bertaubat kepada Allah, bahawa dunia ini hampir kiamat. Dan ini amaran daripada Allah. Setelah kita melakukan semayang sunat gerhana, apa tindakan kita? Apa langkah kita seterusnya? Dan inilah yang perlu saya fikirkan dan tuan-tuan fikirkan. Kalau kita duduk di takuk lama juga tuan-tuan, datanglah gerhana sebulan sekali. Semayanglah gerhana, khutbahlah gerhana. Cuma kita dapat pahala semayang gerhana, tetapi iktibar daripada gerhana itu kita tak dapat. Duk macam tu juga, duk tempat lama juga, tidak kita ni tadi berubah kerana kita takutkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ulama ia menyatakan seseorang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala akan 10 perkara yang sangat berharga ini, maka ia beroleh keuntungan. Tuan-tuan, setiap perkara yang Allah bagi dekat kita adalah anugerah. Apa yang kita buat malam ini juga anugerah. Tetapi ulama menyatakan siapa yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya 10 perkara ini, ia memperoleh anugerah yang sangat berharga. Yang pertamanya, iaitu benar ataupun jujur berterusan beserta dengan hati yang qanaah. Apa dia benar, apa dia jujur yang berterusan? Iaitu seperti mana firman Allah, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang telah mengatakan Tuhan kami Allah, thumma istaqamu, hendaklah ia istiqamah. Orang yang akidahnya betul, iman dia tepat, tak berganjak, bukan qadariyah, bukan jabariyah, bukan mu'tazilah, ia adalah anugerah daripada Allah. Tentang perasaan tak? Masa kita kecil-kecil dulu, orang tua-tua cakap, belajar tinggi-tinggi, nanti cerah masa depan. Tuan-tuan kena juga ke? Aku kena dulu. Belajar tinggi-tinggi, bila ada ijazah, cerah masa depan. Sekarang orang ada ijazah pun tak boleh kerja tuan-tuan. Lagi-lagi pula nak masuk 1.5 juta. Bermakna cakap orang dulu bercanggah, ha?
Tak betul lah cakap orang dulu. Tak tepat lah cakap orang dulu. Ramai orang yang ada ijazah susah. Bermakna tak kenalah cakap orang dulu. Kalau kita lihat pada usulnya, pada tauhidnya, kalau kita meletakkan benda memberi bekas, ia adalah i'tikad qadariyah. Sijil bagi bekas, harta bagi bekas, api bagi bekas, senjata bagi bekas, orang bagi bekas, pangkat bagi bekas, semua bagi bekas, bukan i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Wal jamaah. Sijil tak salah. Yang salah kita berpegang, kalau tak ada sijil, tak ada ijazah, so susah. Harta tak salah, tapi kita berpegang, kalau tidak ada harta, susah. Makhluk tak salah, tapi kita salahnya, kita berpegang, kalau tak ada makhluk, so susah. Yang ni salah. Sebab hilang pergantungan dengan Allah bila kita berpegang kepada benda, seolah-olah kita mengatakan Allah tu lemah. Lemah Allah. Orang ada sijil, cerah masa depan. Orang tak ada sijil, Allah tak boleh cerahkan. Lemah tak Allah, tuan-tuan? Lemah. Bila kita mengatakan Allah lemah, kita berpegang Allah lemah. Kapir tak kapir, tuan-tuan? Sikit aja. Sebab itu innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu, istiqamah. Istiqamah dengan Allah, pegang sungguh-sungguh dengan Allah. Sebab sekarang ini kita berada pada satu zaman yang akhir. Macam-macam. Kita dok dapat macam-macam maklumat. Dan pada ketika itu benarkah apakah ia bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Tepat ke? Betul ke pada kehendak Allah, pada usulnya, pada pekahnya, pada tasawufnya? Bertepatan tidak? Jika mana tidak bertepatan, ia bukan dalam redha Allah Subhanahu wa taala.